Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Fans Mod. Di video kali ini kita melakukan tindakan sebelum ganti aki ya. Ini tahapan terakhir guys. Kalau tahap ini masih ngedrop lagi berarti memang harus diganti akinya guys. Tahapan pertama kan kemarin kita tambah air aki dan kita cas awet, alhamdulillah. Gara-gara lupa manasin terus jadi ngedrop lagi nih guys. Nah, rencana mau diganti tapi nanti dulu, kita lakukan tindakan terakhir dulu guys ya, yaitu kita kuras dan kita bersihkan sel-sel dalam akinya guys. Pertama-tama kita buka dulu, pasti tutup ini guys. Nah ini air akinya guys, ingat ya, yang merah aki zur, jangan yang biru. Nah, kalau yang biru untuk nambah guys. Nah di sini guys, biasanya kalau yang masih bagus guys, yang nggak harus dikuras, di sini ada masih menunjukkan indikatornya guys. Nah, indikatornya sebagai berikut ini, cara mengetahui kondisi aki. Nah, ini guys, harusnya ada warna-warna seperti ini, tapi ini benar-benar blank hitam. Jadi sepertinya harus kita kuras. Sini dia airnya. Kita isi dan kita kencang-kencang guys ya. Thank you.
ngisi airnya sampai upper level ya garisnya. Kalau sini nggak kelihatan, di situ ada nah ini guys, ada plastik ini guys, plastiknya. Nah, minimal sampai menyentuh plastik yang di itu guys. Oke, lanjut. Oke, okay, nah seperti itu guys, sudah penuh. Next kita cas. Jadi kalau mau mengurus ini siapkan 3 botol guys ya, 3 botol air aki zurnya guys, yang besar tapi. Ini jangan dipasang rapat dulu guys ya, karena kita akan cas. Kalau dipasang nanti dia meledak guys, karena di saat ngecasan mendidih. Ngecasannya menggunakan rakitan guys. Yang merah ini plus, dan yang hitam ini okay guys. Kita tunggu sekarang pukul pokoknya kita rasakan aja guys. Kalau dikira apa namanya aki ini hangat, berarti sudah full guys. Dan juga kalau ininya meredup, berarti dia sudah full guys. Ini terang guys ya, nanti kita bedakan. Oke, selamat menonton, enjoy!